penanganan pasien COVID ini, gizi juga berperan penting untuk penanganan upaya penanganan pasien COVID. Untuk mempersingkat waktu, akan segera disampaikan oleh pemateri yang kedua. Namun sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri yang kedua. Pemateri yang kedua, namanya NS Jumari S-Cup M-Cup. Beliau dari 2013 sampai dengan 2016 berprofesi sebagai perawat di RSU Bakti Rahayu Denpasar Bali. Kemudian 2018 sampai dengan 2019 di Stikes Kesosi Jakarta Barat. 2019 sampai dengan sekarang yaitu di Prodi S1 Keperawatan Stikes Indonesia Maju. 2020 sampai dengan sekarang di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Pendidikan yang beliau tempuh SD pada tahun 1996 sampai dengan 2002, kemudian 2002 sampai dengan 2005 SMP, SMA beliau tempuh di selesai 2008, kemudian S1 beliau tempuh 2008 sampai dengan 2012, 2012 sampai dengan 2013 profesi nurse Universitas Malahayati Bandar Lampung. 2016 sampai dengan 2018 beliau menempuh S2 keperawatan Universitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2019 sampai sekarang beliau menyelesaikan yaitu sebagai mahasiswa spesialis keperawatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada beliau, pemateri yang kedua, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang berada di YouTube, teman-teman yang ada Zoom, semoga tetap masih semangat ya untuk materi yang kedua. Baik, saya akan share screen. Baik, materi yang akan saya bawa hari ini yaitu tentang peran perawat dalam penerapan isolation precaution pada masa pandemi COVID-19. Coronavirus transmission itu dari manusia ke manusia. Kita lihat melalui droplet, mau dia bernafas, batuk, ataupun kita kontak langsung. Coronavirus ini adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui. Penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau dikenal dengan MERS. Dan severe COVID-19 adalah penyakit pernapasan yang berbeda dari penyakit virus yang ditular melalui kontak, droplet dari cairan tubuh terinfeksi, dan airborne pada prosedural yang menyebabkan aerosol. Baik, ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Indri, jumlah yang terpapar di Indonesia semakin meningkat ya, apalagi di dunia juga semakin meningkat. Sekarang di dunia aja sudah mencapai 24.537.000 sekian yang pasien dengan terkonfirmasi COVID-19. Untuk sebaran COVID-19 yang merenggut tenaga perawat yang kasus konfirmasi tanpa gejala itu ada 221 orang, dengan kontak erat 137 orang, kasus suspek 67, positif COVID 197, dirawat 217 dan sembuh 24, meninggal 49. Ini kita lihat cara penularan COVID-19. Airborne, penelitian eksperimen menunjukkan RNA virus SARS-CoV-2 berada di sampel udara dalam aerosol selama 3 jam dan penelitian lain menunjukkan sampai 16 jam. Berarti berarti kita sekarang lebih berhati-hati bahwa airborne yang ditimbulkan oleh pada saat kita batuk, pada saat kita ngobrol, ternyata virus tersebut bisa bertahan di udara dari 3 sampai 16 jam. Tindakan yang berisiko antara lain broskopi, intubasi trakea, pemberian tekanan pada dada saat resusitasi jantung paru dapat menyebabkan dihasilkan aerosol, droplet, dan perubahan istilah tadi udah dijelaskan Bu Indri, jadi saya next saja ya. Nih, peran perawat itu sebenarnya banyak sekali, jadi saya cuman ambil 9. Ada caregiver, itu memberi asuhan keperawatan kepada pasien, baik itu di rumah sakit,
di puskesmas maupun di komunitas. Sebagai komunikator, edukator, advokat klien, sebagai konselor, fasilitator, leader, agent of change, kolaborator. Nah, pada kolaborator ini kita memang tidak bisa untuk bekerja sendiri. Melainkan kita bisa bekerja sama dokter, sama ahli gizi, ahli laboratorium, dan lain-lainnya. Kita tidak bisa bekerja dalam sendiri. Dan juga, dan perawat pada saat ini saya membawakan bahwa perawat juga merupakan salah satu yang mengambil andil tentang PPI. PPI adalah pengendalian dan pencegahan infeksi. Yang ini akan saya bahas. Ini dia kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi merupakan bagian dari program PPI. Dan perawat mengambil peran penting di sini. Upaya untuk memutuskan rantai penularan infeksi dari pasien ke pasien lainnya, dari pasien ke petugas atau sebaliknya. Kewaspadaan isolasi adalah tindakan pencegahan prosedur khusus yang digunakan dalam merawat pasien menular atau dengan penyakit menular. Apalagi yang kita tahu bahwa COVID ini menular ya. Nah, infection control precaution, kita lihat pada standar, ada standarnya, ada standar precautionnya, ada transmisi precautionnya yang terpaksa. Pada kewaspadaan standar kita lihat hand hygiene sangat dibutuhkan, penggunaan APD. Penggunaan APD di sini jadi tidak semua tempat kita harus menggunakan APD lengkap. Semuanya tergantung situasi. Bisa menggunakan aerosol atau hanya kita berada di bagian screening atau kita bagian di ICU yang akan melakukan intubasi. Nah, itu semua berbeda. Kapan kita menggunakan masker, menggunakan masker bedah, kapan kita menggunakan masker N95, kapan kita menggunakan face shield, gaun, dan lain-lainnya. Semua itu ada aturan. Terus, manajemen limbah dan benda tajam, pengendalian lingkungan, pengelolaan alat kesehatan, penetralisasi linen. Nah, penetralisasi linen ini biasanya kita tuh di rumah sakit, jangankan di rumah sakit, mau di rumah maupun di puskesmas yang ada rawat inapnya, berarti perawat itu udah tugasnya untuk contoh menggantikan linen. Nah, di sana kan kita berkontak langsung sama cairan, sama pasien, jadi itu sangat diperhatikan. Nah, terus kesehatan petugas di sini pada masa COVID semua petugas kesehatan diwajibkan untuk melakukan rapid test ataupun PCR. Pada penempatan pasien, penyuntikan yang aman, kebersihan pernafasan atau etika batuk, dan praktik lumbar fungsi. Nih, jangan lupa ibu-ibu semua atau bapak-bapak untuk melakukan kebersihan tangan, karena ini salah satu upaya untuk melakukan pencegahan. Penuas apabila tangan kotor, waktu gunakan 40-60 detik. Hand wrap, jika tangan tidak terlihat kotor, waktu cukup 20-30 detik. Terus lakukan 5 moment. Pasien, setelah kita megang pasien, sebelum kita melakukan tindakan dan lain-lainnya. Terus, 6 langkah di sini sudah saya paparin, ingin baca. Penggunaan alat pelindung diri. Nah, APD merupakan alat kesehatan yang terdiri dari masker, topi, sarung tangan, gaun, pelindung wajah, goggles itu kacamata, sepatu yang digunakan petugas maupun pasien untuk melindungi diri dari kontaminasi penyakit infeksi. Digunakan sesuai indikasi, segera dilepas jika sudah selesai tindakan. Jadi, pada pasien yang OTG, orang tanpa gejala, tidak perlu kita menggunakan APD lengkap. Gitu. Menggunakan masker yang mana dia tidak ada gejala, berarti dia juga tidak ada batuk, tidak mungkin akan menimbul sol. Kenapa harus kita berlebihan menggunakan APD? Disayangkan. Di sini kita lihat, checklist penggunaan APD sudah ditentukan, kita bisa melihat untuk menangani pasien transmisi lewat kontak, hanya cukup sarung tangan, apron, dengan apron, cuma itu aja. Menangani pasien transmisi lewat droplet, cukup menggunakan masker bedah, sarung tangan, sama apron, dan goggles, kacamata. Nah, pada saat kita menangani pasien transmisi lewat udara, misalnya TB. Nah, TB kita N95, N95 aja udah cukup gitu. Untuk perawatan pasien H1N1, H1N5, MERS-CoV ini cukup ini dilengkapin karena ini COVID-19 hampir sama MERS-CoV. Itu kita gunakan masker N95, sarung tangan, apron, topi, goggle dan sepatu pelindung. Juru masak, petugas gizi juga harus menggunakan seperti masker bedah, terus menggunakan masker bedah, terus menggunakan sarung tangan, apron, topi, juga sepatu pelindung. Karena ahli gizi juga cenderung bisa terpapar dengan
pasien COVID. Terus ada petugas pemulasan jenazah, petugas farmasi, sampai petugas binatu, pencucian dan pengeringan. Itu juga harus wajib menggunakan APD sesuai dengan kondisi pada saat tersebut. Bukan indikasi pemakaian sarung tangan kecuali terdapat darah dan cairan tubuh. Kontak langsung, cek tanda vital, injeksi SC dan IM, memakai baju transport pasien, memandikan pasien, penanganan mata telinga tanpa sekret, perbaikan seperti menulis, memberi obat oral, mengambil alat makan, bedding tanpa sekret, memasang kanula oksigen, dan non-invasive ventilation, memindahkan mebel. Ini dianggap kontak tidak langsung. Ini kita lihat pada klasifikasi ala-ala medis, menurut Dr. Earl Spalding, di sini risikonya ada tiga, ada dikatakan, kapan sih dikatakan risiko tinggi, kapan dikatakan sedang, kapan dikatakan rendah. Nah, pada risiko tinggi itu kontak dengan jaringan steril, sistem peredaran darah vaskular. Nah, pasti kita dengan darah itu. Peralatan itu yang sering banget terpapar yaitu instrumen bedah, laparoskop, kateter jantung, skapel, implan. Caranya sterilisasi suhu tinggi, suhu rendah, kill spore. Pada risiko sedang, itu definisinya kontak dengan member mukosa yang utuh untuk terkontaminasi dengan mikroba. Itu laringoskop, bronkoskop, endoskop, dan segala yang mempunyai scope rectal thermometer. Caranya adalah dengan high level kimia, zat-zat kimia, terus untuk mengukil tuberculosis vegetative cells. Jadi untuk membunuh mukosa secara tidak langsung. Peralatan yang kita gunakan biasanya itu stetoskop, tensimeter, linen, bedpan, urinal, apron, alat makan lantai, dinding tempat tidur. Nah, lingkungan rumah sakit, udara ruangan bersih, tidak bau, permukaan lingkungan ruangan bersih, tidak kotor, tidak ada debu, sampah, tidak bertebaran, lingkungan luar rumah sakit bebas binatang, kucing, anjing, tikus, air bersih sesuai syarat mutu air. Manajemen limbah tajam. Ini salah satu yang selalu banyak terjadi di rumah. Ini pada praktik lumbar fungsi, ini kan kita mengeluarkan cairan nih. Nah, masker harus dipakai klinisi saat melakukan lumbar fungsi, anestesi spinal, epidural, pasang kateter vena sentral, cegah droplet flora orofaring dapat menimbulkan meningitis bakterial. Kita masuk ke kewaspadaan transmisi. Nah, kewaspadaan transmisi ini kita lihat ada kontak langsung dan tidak langsung, terus ada droplet. Droplet itu flu burung, meningococcus juga COVID-19 juga termasuk droplet juga. Terus airborne, TBC, chickenpox, termasuk juga dengan COVID. Untuk COVID-19, ketiga-tiga kategori ini masuk. Kewaspadaan berdasarkan transmisi dibutuhkan untuk memutuskan mata rantai transmisi mikroba penyebab penyakit infeksi. Baik pasien yang sudah terinfeksi maupun dugaan terinfeksi atau terkolonisasi patogen yang dapat ditransmisikan lewat udara, droplet, dan kontak. Pada airborne precaution, gunakan alat pelindung diri untuk menghindari risiko penularan droplet nucleus particle infectious. Selain tindakan pencegahan standar, gunakan particulate masker respirator atau N95. Tempatkan pasien dengan ruang ventilasi tekanan negatif atau di atas 12 air exchange per hour. Jadi kalau bisa, dalam satu ventilasi yang bagus itu adalah ventilasi yang bisa melakukan penukaran dalam satu jam itu 12 kali penukaran. Penukaran udara. Batasi pergerakan pasien, gunakan pelindung atau masker, pencegahan melalui udara selama pelaksanaan prosedur yang menghasilkan aerosol yang terkait dengan penularan risiko kuman patogen seperti saat pemotongan tulang, prosedur gigi, dan lain-lain. Nah, pada dokter gigi juga ini sangat risiko tinggi untuk terkena dengan COVID-19 karena berhadapan dengan prosedur gigi tersebut. Airborne precaution diterapkan terhadap pasien yang diduga atau telah diketahui terinfeksi mikroba yang secara epidemiologi ditransmisi melalui jalur udara. Melalui partikel yang di bawah 5 mikro membawa mikroba bersama aliran udara gitu. Lebih dari 2 mikro dari sumber yang terhirup. Varicella zoster, campak TB paru juga termasuk dengan COVID-19. Dampak penularan tergantung dosis lama paparan, kepekaan individu, dan virulensi. Pada penempatan pasien, tempatkan pasien tersendiri yang mempunyai persyaratan sebagai berikut. Tekanan udara dibandingkan dengan area kamar negatif, pertukaran udara 6-12 per jam, pengeluaran udara keluar yang tepat atau mempunyai penyaringan udara yang efisien sebelum udara ke arah lain di rumah sakit.
selalu tutup pintu dan pasien berada di dalam kamar. Bila kamar tersendiri tidak tersedia, tetapkan pasien dalam satu kamar dengan pasien lain dengan infeksi mikroorganisme yang sama atau ditempatkan secara kohort. Jadi, tempatkan sesama pasien dengan yang sesama. Contoh pasien dengan COVID, jadi disatukan dengan kamar dengan pasien yang benar-benar terkonfirmasi COVID. Tidak boleh menempatkan pasien satu kamar dengan pasien yang infeksi berbeda. Karena ini bisa pasien yang tadi penyakitnya lain, bisa membawa pulang dengan penyakit yang lain. Terus respiratory patient, nah pasien transport yang sekarang yang kita bawa, dari contohnya dari UGD kita bawa ke ruang perawatan, itu punya transport sendiri yang mana tertutup. Jadi jika tidak tertutup, otomatis pasien itu pada saat batuk bisa meninggalkan dropletnya kemana-mana dan juga cairan tubuhnya. Pada konteks precaution, kita lihat pencegahan infeksi yang ditularkan melalui kontak langsung dan tidak langsung. Gunakan sarung tangan, gaun, apron non-steril dan bersih. Gunakan disposable atau peralatan reusable yang harus dibersihkan dan disinfeksi sebelum dipakai pasien lain. Seperti tadi kita menggunakan baju hazmat nih, jadi itu sekali pakai gitu. Pada satu shift. Nah, sarung tangan yang udah dipakai itu tidak bisa digunakan lagi. Kecuali Google itu kacamata yang bisa kita steril kembali untuk digunakan. Batasi orang yang ada, tempat pasien dengan ruangan sendiri atau cohort system. Pada droplet precaution, mencegah risiko penularan melalui partikel droplet yang besar. Membutuhkan kontak dekat antara narasumber dan penerima. Percikan biasanya akan mengenai dengan jarak 3 kaki atau lebih kurang itu di bawah 2 meter itu bisa. Pencegahan single room atau cohort system, gunakan masker saat masuk ruangan atau jika berjarak 3 kaki dekat pasien atau individu, batasi pergerakan atau perpindahan pasien dengan menggunakan masker, dan melakukan etika batuk dan pernapasan. Batasi jarak 3 kaki antar pasien dan pengunjung. Dikeluarkan secara berbicara, nih, jadi droplet itu bisa dikeluarkan. Izin kepada Bapak Jumari, waktu hanya 4 menit lagi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik. Droplet ini dikeluarkan saat berbicara, batuk, bersin. Makanya kenapa pada saat kita mau naik ke transportasi umum itu kita dilarang untuk berbicara. Dikarenakan kenapa? Pada saat berbicara aja kita mampu untuk menularkan ke orang lain. Oke, terus ini saya lanjut ya. Oke, pas banget. Ini pada kesimpulan, kewaspadaan isolasi merupakan bagian dari program pencegahan dan pengendalian infeksi. Kewaspadaan isolasi terdiri dari 2 lapis kewaspadaan. Standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kewaspadaan berdasarkan transmisi merupakan lapis kedua atau tambahan dari kewaspadaan standar diterapkan pada pasien yang terinfeksi atau diduga infeksi. Penerapan kewaspadaan isolasi merupakan kunci memutus mata rantai infeksi.